Chipset Dimensity 800U. Macam mana prestasi gaming dekat Realme 7 5G ni? Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buat gaming test untuk Realme 7 5G. Nak tengok dia boleh tak run game-game yang bergrafik tinggi kan? Yelah, sebab harga dia di atas RM1000 dan kita nak expect benda yang best kat sini. Jadi jom kita roll intro dulu. Jadi inilah video pertama saya yang mana saya menggunakan chipset MediaTek siri terbaru Dimensity 800U 5G. Jadi saya tak pernah cuba lagi macam mana prestasi Dimensity ni. Okey, kita nak test dekat Realme 7 5G. Jadi macam biasa, first kali kita akan auto brightness kita off, brightness paling tinggi. Yang kedua, saya akan clearkan dekat bahagian belakang. Okey, dah cantik clear. Dan yang ketiga, kita nak check suhu awal. Okey, kita tengok suhu awal dekat bahagian depan ni. Dekat bahagian depan kita ada suhu awal yang sejuk je, sekitar 30.5 macam tu. Okey, bahagian belakang dia okey sama juga, panas sikit lah. Okey, 31 macam tu. Tak apa, tak apa. Jadi jom kita tengok game apa yang kita ada kat sini. Kita ada PUBG Mobile, Honkai Impact, Genshin Impact, Call of Duty, Wiry PES 2021, Mobile Legends dan juga Aspart 9. Jadi kita akan mulakan video kita dengan game PUBG Mobile. Okey, kita dah berada dalam game PUBG Mobile. First kali tengok setting kat sini. Okey, grafik kita tengok. Kalau smooth kita ada Ultra, Balance Ultra, HD ada High, HDR belum boleh guna. Saya tak pasti, mungkin ada update lepas ni. Tapi buat masa sekarang, saya test di pada bulan 12 2020, tak ada lagi lah. Jadi kita akan gunakan grafik paling tinggi, HD dan juga High, dan kita main satu game kat sini. Saya rasa saya akan cuba game Metro Royal kat sini. Okey, jom kita battle je. Tak pakai helmet tak apa, no hal punya. Jadi terlupa pula nak reload peluru kat sini. Alah, main tanpa peluru bos. Tak apalah, kita cuba je lah, dan untuk elakkan daripada team fight. Tak apa, tak apa, kita main je. Jadi kalau tengok grafik untuk ini yang saya nak tunjukkan selagi saya gunakan HD dan juga High, saya boleh katakan grafik buat masa sekarang cantik. Tak ada macam apa orang kata micro lag ke apa, lag lagi ke, tak ada. Semuanya berjalan lancar buat masa sekarang dan tak ada masalah pun. So kita rasanya akan nak cuba tembak enemy, tapi peluru tak ada. Tengoklah macam mana, cari peluru dulu lah. Jadi sepanjang saya main ni, saya boleh katakan semuanya smooth. Kita nak try gyro kat sini. Okey, gyro, mana gyro? So gyro kita cuba always on dan kita cuba dia punya gyro sensitive. Ini yang kita nak bila main game. Dah tengok saya goyang sikit pun dah rasa lah dia punya gyro kan. Memang mantap. Jadi tak apa, gyro dia cun. Jadi saya tak gunakan gyro dan saya akan habiskan game ni. Okay, cun tak cun. Macam mana dia punya suhu? Kejap lagi kita tengok sama-sama. Okey, jom cuba tembak-tembak aja. Mantap. Dua sekali kill. Daripada tadi tak ada sebarang peluru. Sekarang dah ada peluru. Siap bunuh. Ada orang. Tak nampak bosku. Okey, tak apa, ketukar dengan Uzi. Okey, cantik. Mantap lah. Dan anda boleh tengoklah kat sini, walaupun kita nak cuba tembak, dia masih lagi smooth, tak ada masalah. Alright. Jadi last kali kita nak tengok ialah suhu dia. Rasa macam tak rasa panas pun. Alright, saya dah main selama 10 minit rasanya dan saya nak tamatkan lah game ni. Okey, kalau nak tengok memang best. Okey, dia punya grafik dia buat sekarang memang smooth. Dah, kita nak tengok dia punya suhu. Alright, kita back returning jap. Okey, dan kita tengok suhu dia. Okey, jadi kat bahagian depan kita ada suhu 38.8. okey, dia itu ialah suhu biasa rasanya, macam tu ya, 38.7.8. okey, tak apa. Tengok bahagian belakang pula. Bahagian belakang ni okey, dia panas sikit mana depan, tapi lebih kurang je. Kalau tengok kat sini dia 38. Rasanya paling tinggi ialah 0.9. okey, dia belum cecah 40, bagi saya normal dah kan untuk PUBG. Okey, nice lah. Jadi sekarang kita nak test game lain. PUBG dia pass, kita nak test Honkai Impact. Jadi sekarang kita dalam game Honkai Impact. Alright, kita tengok setting dulu. Setting itu penting dekat game. Jadi tengok setting apa yang ada. Okey, dia loading sikit. Tak apa, sekejap dia loading. Okey, tak apa. Tengok setting. Okey, kita ada untuk grafik. Kita guna kualiti 4. Kita save, confirm, home dan kita main. Rasanya kita akan pilih yang intense sikit lah. Kita cuba material event ni. Okey kot. Okey lah, boleh lah. Okey, kita dah berada dekat arena Honkai Impact dan jom kita cuba. Ini grafik dia tinggi sikit. Saya harap dia boleh support. Okey, tak apa, kita cuba. Hapuskan semua benda yang ada kat sini. Benda apa ni? Pelik-pelik lah. Apa, kita cuba juga habiskan. Nampak gayanya okey buat masa sekarang, walaupun agak intense dan dia punya grafik kelengkabut dan saya pun dah mati. Kita
revive balik 20 kristal lah sikit tu. Okey, cantik lah. Oh, mantap. Grafik dia macam ni, saya suka. Haha. Okey, dah settle. Sekejap sangat game ni. Haha, tak apalah. So, kalau kita tengok, okey, dia punya grafik memang cun. Kita tengok suhu pula. Walaupun satu game yang agak simple, lebih kurang 1 minit macam tu je, tapi tengok suhu dia dalam 40. Ha, ini baru nak cecah 40. Tak apa, dia bukan dekat apa, Honkai Impact rasanya. Mungkin kat Genshin Impact yang saya kira kita akan cuba sama-sama. Kat yang belakang lebih kurang 41.7.8.9. Dia nak hampir cecah 42 juga. Okey, rasanya kalau nak main lebih lama, rasanya boleh capai 42 kat bagian belakang. Okey, tak apa. Sekarang kita nak cuba Genshin Impact. RAM kat bagian belakang saya tak sentuh, saya biarkan saja. Sebab Realme 7 5G ni dia ada 8GB RAM dan saya rasa dia boleh support kot. Jadi sekarang kita dalam game Honkai Impact. Tengok setting dulu. Okey, setting kat sini kan. Kita akan cuba dengan setting grafik paling tinggi. Kita guna highest, kemudian frame per second kita guna 60 dan kita nak try. Harapnya mungkin rasanya macam dia tak boleh, tapi kita cuba. Okey, nampak gayanya okey. Kalau dia guna pun still lagi nampak smooth lah. Okey, bukan ada lagging-lagging, tak ada lah. Cuma saya rasa kalau intense sangat dia akan ada masalah sikit, tapi buat masa sekarang rasanya cantik. Saya akan gunakan grafik macam ni je dan saya akan main sampai habis, nak tengok macam mana, panas ke tak. Kita nak cuba push sampai paling tinggi kat sini. Haa, kalau okey, kalau dia boleh cecah bawah 50, okey, memang cun. Grafik dia buat masa sekarang kalau guna paling tinggi dengan 60 frame per second pun masih lagi lancar dan tak ada masalah. Okey, tak apa. Saya nak cuba settlekan mission dalam mungkin 10 minit. Okey, kita nak cuba lawan-lawan sikit, nak tengok okey ke tak. Kita cubalah. Mungkin yang ini tak berapa intense, tapi kita try lah sejauh mana dia boleh pergi kan. Okey, kita cuba nak tengok lag ke tak. Rasanya okey kot. Ini makhluk-makhluk yang biasa-biasa ni. Okay, tak intense sangat lah. Okay. Oh, mantap. Boleh tahan juga grafik dia. Ini paling tinggi dan juga 60 frame per second. Saya sebenarnya tak expect pun dia boleh run. Tapi dah dia boleh run kan, okay lah, cun juga. Mantap. Grafik dia mantap dan dah settle mission ni. Ada boss tak? Cuba cari boss kejap eh. Okay, kalau lawan boss rasanya lagi best kot. Sekejap, kita cuba. Grafik dia kalau biasa-biasa ni okey je. Boleh lawan je. Okey, kita cuba lawan boss yang ini. Mungkin saya rasa saya tak mampu, tapi kita nak cubalah sejauh mana boleh kan. Okey, kita cuba. Rasanya tak ada masalah pun nak lawan boss. Yang ini mungkin tak berapa intense sangat, tapi still lagi okey grafik dia. Tak adalah macam ada lagging ke apa-apa. Cun. Okay, saya nak cuba yang lain pula. Okay, kejap eh. Saya sebenarnya tak puas hati dengan Realme 7 5G ni. Sebab yelah, dia punya grafik dia agak smooth buat masa sekarang. Tak nampak lagging. Rasa macam nak tukar ke Realme 7 5G. Tapi tak apa, kita nak cuba cari kod ada kelemahan dia. Mungkin suhu yang panas. Kita cuba lawan. Tak apa. Nampak gayanya semuanya smooth lagi. Tak ada masalah. Mengasyikkan dengan grafik paling tinggi tau. Bukan grafik yang biasa-biasa. Kalau grafik biasa-biasa saya tak kisah sangat. Oh, mantap ni. Lepas habis ni kita cuba tengok suhu dia. Sebab rasa panas sikit kat tangan. Mungkin sikit je kot. Okay, kita cuba. Mantap. Jadi kalau anda nak main kat sini, saya sarankan grafik yang biasa je. Sebab kalau grafik tinggi, anda akan dapat suhu 46.7 46.9, paling tinggi. Itu satu suhu yang orang kata kalau pegang phone memang panas gila lah. Kat bagian belakang kita dapat pula suhu yang lebih panas berbanding depan, iaitu sekitar 47.7 47.8 49, 48.4 okay, lama mungkin naik. So 48.5 dekat bahagian depan. Okey, rasanya kalau nak main game untuk Genshin Impact, pastikan anda guna grafik biasa. Grafik yang tinggi dia masih lagi smooth, masih lagi lancar, memang best nak main, cuma dia punya suhu panas. Jadi kalau anda guna Realme 7 5G, jangan complain phone ni panas kalau anda guna grafik yang luar biasa, yang tinggi-tinggi. Saya sarankan guna grafik yang orang kata medium ataupun yang sederhana cukup lah. Tak apa, kita teruskan game ni. Kita akan cuba Call of Duty Mobile pula. Yang ini dalam review saya, saya katakan game ni bahawa dia punya grafik setting tak tinggi, itu yang tak best. Okey, sekarang kita berada dalam game COD Mobile. Setting yang anda tengok kat sini kan. Kita ada low dengan high, medium dan juga high. Ini yang saya rasa macam tak best ni. Sepatutnya COD Mobile ni patut lebih
lebih ke depan lah kan. Sebab kalau tengok dekat Genshin Impact tadi, walaupun grafik paling tinggi dia masih lagi smooth. Ini meragukan saya. Tak apalah, kita cuba je lah main satu game kat sini. Crank pun crank lah. Game apa crank ni? Jom start. Saya sebagai peminat COD Mobile agak kecewa dengan COD. Saya tak kecewa dengan peranti ni sebab saya tahu peranti ni dia mampu pergi lebih jauh. Tapi dengan setting yang ada kat sini, ini yang membuatkan saya rasa down sikit lah tentang phone ni. Harapnya nanti akan ada perubahan untuk COD Mobile. Tak apa, kita main dulu. Kalau anda tengah main ni dan tengok Realme 7 5G anda ada update, apa kata anda komen kat bahagian bawah. Mantap semua. Phone ni saya boleh katakan dia punya rasa tu naik langit lah. Sebab memang smooth, best. Mantap. Reload dia lah. Mantap. Nasib baik. Mantul. Mantul. Anda beli peranti ni terus jadi auto pro walaupun grafik setting dia tak tinggi. Mantul lah. Confirm auto win ni kalau macam ni. Pada anda peminat game, saya sebenarnya nak recommend pun payah juga sebab grafik tak tinggi. Tapi saya nak recommend jugalah sebab dia smooth. Itu yang saya suka tu. Dia grafik tak tinggi tapi smooth. Dia boleh challenge lah dengan orang kata macam awal flagship kan. Sesuatu yang menarik daripada MediaTek. Sebab kalau MediaTek sebelum ni kita sembang, alah MediaTek tak best. Tapi nampak kayanya MediaTek dah orang kata dah lebih advance. Macam AMD dah. Aduh geng, terciduk. Dah rasa power lah tapi kalah tipis pula. Tak apalah. Okey, kita tengok suhu dia. Kalau menang suhu kena tengok. Okey, suhu kat bahagian depan kita ada sekitar 43, 42.9, 43. Okey. Bawah 45 boleh tahan lagi lah. Lebih 45 memang boleh kata panas. Okey, kat bahagian belakang dia sejuk sikit. Wow. Kita tak silap paling tinggi 42.7 Okey, 42 lah saya dapat macam tu je. 42.1. Yelah, yang tak best tu ialah grafik dia biasa je. Tak apa, kita main pula Wild Rift. Okay, kita berada dalam game Wild Rift. Setting dulu, kita setting grafik kita akan gunakan yang Ultra High Definition. Wow, okay, tak apa. Yang lain pun kita akan tinggikan. Okay, tak peduli, kita cuba je. Confirm, tak ada masalah. Kita nak cuba ni 60 frames per second on. Yang lain rasanya okey kot. Yang ni pun on. Okey, dah settle. Dan kita cuba satu game kat sini. Lawan AI lah. Tak berani lah lawan apa player lain. Kita cuba fine match dan kita akan masuk dalam game Wild Rift. Okey, good. Kita berada dalam game Wild Rift. Okey, kita cuba. Nampak semua dah cantik. Kita try. Buat masa sekarang saya boleh kata grafik dia memang cantik, memang smooth dengan benda paling tinggi. Anda boleh setting paling tinggi kat sini dan 60 frames per second. Saya tak boleh nak kata apa dah tentang grafik dia. Okey, memang untuk mid range memang agak gila-gila juga. So, kita akan tengok dia punya suhu. Sebab dah grafik dah memang mantap habis lah. Boleh pergi langit semua lah kan. Kita nak tengok suhu lepas ni. Sebelum saya lupa, kalau anda guna SIM, mungkin anda punya suhu panas lebih sikit. Lebih sikit lah kot kan. Okay. Jadi anda kena bersedia lah gunakan grafik yang biasa-biasa je. Sebab kalau guna tinggi pun smooth, biasa-biasa lagi lah smooth kan. Okay. Jadi saya akan habiskan Wild Rift ni. Tak ada masalah, intense sikit je. Okay, dah habis Wild Rift. Okay, dengan grafik yang tinggi, dengan smooth dia memang best. Tengok kat bahagian depan. So, kat bahagian depan suhu dia boleh ke sekitar 41.5. Okay lah. Dengan suhu macam ni okay nak main game. Tengok kat bahagian belakang. Belakang dia lebih kurang 41.8. Dia panas sikit. Okay. Bagi saya itu ialah normal lah kalau main game dekat phone-phone mid-range kan. Okay, tak apa. Kita masih lagi multitasking kat bahagian belakang. Sekarang kita nak cuba pula game bola PES 2021. Alright, macam biasa kita nak setting dia punya grafik dulu. Kita tengok sini, kita akan gunakan grafik paling tinggi. Okay, dan kita akan gunakan frame rate 60 frames per second. Rasa macam ada lagi-lagi sikit. Kalau dia tak okay, saya akan clearkan RAM. Jadi jom kita start. Okay, kita dah berada dalam game PES 2021. Kita cepat mula dulu. Alright, saya tak clearkan RAM lagi dan semuanya bagi smooth. Tapi tak apa, kita main dulu. Nampak kayanya okay, main game bola tak ada masalah. Nak cerita tentang grafik dia, tak tahu nak cerita
cerita apa sebab smooth kan. Kalau tak smooth saya boleh lah cerita kutuk-kutuk sikit kan. Tapi nak kutuk pun tak boleh, semua okey. Jadi benda yang saya rasa nak tengok pun dia punya suhu je lah. Sebab kalau main ni tak ada masalah. Saya rasa chipset MediaTek Dimensity 800U ni kemungkinan akan jadi sebuah chipset gaming pula. Sebab yelah prestasi gaming dia memuaskan. Cuma untuk certain game tu tak ada grafik tinggi. Mungkin nanti akan dia update. Saya mengharapkan sangat-sangat sebab dia punya chipset ni boleh pergi jauh. Apapun good job untuk MediaTek. Walaupun dia agak panas sedikit, saya mengharapkan adalah manufacturer untuk kita punya phone ni, tak kisahlah jenama apa, dia akan tambah baik dengan letak apa cooling system ke apa kan, bagi dia sejuk sikit. Tapi buat masa sekarang dengan dia punya bateri memang padu, grafik dia padu, dan saya pun nak cuba bagi gold tapi tak gold. Halai, dan dalam tengok sendiri daripada awal sampai habis ni tak ada lagi satu game yang mengecewakan saya. Mungkin kalau saya cuba Fortnite mungkin kecewa lah, tapi saya tak cubalah game Fortnite sebab ini ialah phone, orang kata phone biasa mid range, Fortnite tu dah lebih pada flagship kan. Mungkin akan datang kalau ada phone lain saya akan cuba Fortnite pula. Sekarang saya akan habiskan satu game ni dan sekejap lagi kita nak tengok dia punya suhu. Harap suhu tak panas sangat. Okay gang, dah habis satu game. Alright, kita tengok suhu dia. Okay, suhu kat depan kita ada sekitar 40.2 macam tu. Okay, nice, tak panas sangat. Tengok pula kat bahagian belakang. Okay, bahagian belakang kita ada suhu lebih kurang dalam 41 kat bahagian atas ni. Okay, normal lagi. Jadi sekarang kita nak tukar game, kita akan main Aspart 9 Mobile Legends kejap lagi. Okay, inilah first run saya. Saya nak cuba game ni dulu. Okay, kejap lagi kita nak tengok setting. Okay, kita akan guna setting yang tinggi lah. Yang ini rasanya setting grafik yang biasa. Okay, kita main satu game dulu. Okay, layan dulu. Jadi jom, nampak gayanya kita ni laju semacam mantap. Okay, nampak gayanya semuanya cun. Okay, takpe, nice. Kita kena avoid ni, mantap. Alright, satu game yang biasa dah habis. Kejap, kita nak tunggu, kita nak tukar dia punya setting. High graphic setting lah main, bukan yang ini. Alright, kita tengok setting. Kita nak setting dulu. Okay, game setting, sound and display. Mana dia, high quality, mantap, dan restart. Okay, dekat sini saya nak main game yang lawan dengan polis hari tu. Mana dia, iaitu memang orang kata memang intense lah. Memang tak boleh belah lah. Jadi rasanya kat sini kot. Okay, kita akan cuba. Alright. Okay, inilah game dengan bergrafik tinggi untuk Aspart 9. Nampak gayanya Realme 7 5G tak mengejauhkan saya. Jadi jom kita tengok macam mana. Buat sekarang anda boleh tengok detail-detail dia, tak ada masalah. Memang comel. Macam ni lah orang kata sebuah phone gaming kan. Walaupun dia mid range tapi tak menghampakan. Good job Realme dan juga apa, MediaTek. Tak apa, kita akan habiskan. Jadi saya akan habiskan game ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Okay, you escape. Tengok suhu dia. Alright, so kat bahagian depan kita ada suhu 39.5 je. Tak panas. Okay, boleh main Aspart 9 2-3 game, 5 game, 10 game. Tengok kat bahagian belakang kita ada suhu yang lebih kurang juga macam depan, 39.5. Mantap, Realme 7 5G. Jadi kita nak main game terakhir kita, Mobile Legend Bang Bang. Jom kita layan satu game. Jadi kita tengok dulu setting yang kita ada dekat Mobile Legend. Kita tengok kat sini, Ultra tak ada, tinggi. Okay, grafik paling tinggi dan kita ada HFR juga HD. Okay, satu benda yang mantap kat sini. Jom kita main satu game brawl lah. Okay, jom kita satu game brawl dan tengok macam mana dia punya prestasi. Grafik dia smooth ataupun tidak. Welcome to Mobile Legend. Okay, anda bersama saya dalam game Mobile Legend dengan grafik yang tinggi kat sini untuk main satu game. Jadi jom kita tengok macam mana prestasi Mobile Legend. Buat sekarang saya boleh katakan smooth, mantap, habis, terbaik lah. Cuma dia tak ada ultra kat sini kan. Mungkin itu kekurangan dia. Tak apa, kita cuba. Sikit lagi nak dapat satu kill. Saya boleh katakan sepatutnya phone macam ni dia ada ultra lah. Yelah, sebab smooth. Saya rasa boleh push jauh lagi Realme 7 5G ni. Okay, kita akan main juga. Kita cuba grafik yang intense kot kat tengah ni. Tengok, cuba rasanya okay je, tak ada masalah pun. Semuanya berjalan lancar. Kita cuba ini lah.
Okey, mantap. Saya boleh katakan kalau nak main ni memang best lah. Cuma kalau boleh tolong optimize ke paling tinggi lah kan. Okey, kita nak tengok suhu dia kejap lagi. Sebab kalau game memang dah cun habis, memang saya respect Realme 7 5G sebagai sebuah mid-range dengan harga macam tu boleh main game tahap ni. Oh, mantap bosku. Menang bosku. Okay, tengok suhu dia macam mana. Jadi suhu kat bahagian depan kita ada 40 macam tu. 40.3, 40.4. Nice. Nak main Mobile Legends. Tengok kat bahagian belakang. So, kat bahagian belakang kita ada suhu lebih kurang 40.7, 40.7.8. Memang gila-gila lah peranti Realme 7 5G ni kan. Mantap habis. Jadi, jom kita tengok. Saya rasa saya tak kelirkan RAM untuk phone Realme 7 5G, dia berjaya habiskan 8 game tanpa kenakan RAM. Satu prestasi yang agak baik. Kita tengok game yang kita dah main kat sini. Kita ada PUBG Mobile, PUBG Mobile grafik sampai HD kan. Kerana tengok dia punya suhu tak panas sangat. Untuk Honkai Impact, dia smooth dan bagi saya memang cun. Kemudian kita ada Genshin Impact. Genshin Impact anda boleh tekan dia punya grafik paling tinggi dan benda yang paling saya rasa kurang lah. Dia punya suhu tu agak tinggi. Tapi bagi saya tak ada masalah. Sebab kalau suhu paling tinggi pun anda guna grafik yang sederhana dah cukup dah rasanya. Next kita ada Call of Duty. Call of Duty ni macam kurang sikit sebab grafik dia tak terlalu tinggi. Kemudian kita ada Wild Rift dengan 60 frames per second dan setting paling tinggi boleh guna dan smooth. Memang lenjan habis. PES 2021 memang smooth. Kemudian kita ada Mobile Legends macam anda tengok tadi, memang best. Dan last sekali kita ada Aspart 9. Aspart 9 pun tak ada masalah. Jadi saya merasakan Realme 7 5G buat main game memang cun. Cumanya perlu di optimize sikit. Takat saya main memang saya boleh kata saya sebenarnya nak recommend pun tak juga, tak nak recommend pun tak juga. Jadi anda yang dah tengok video ni, anda boleh ni lah nilaikan sendirilah macam mana anda nak beli ke tak Realme 7 5G. Kalau anda beli mungkin anda dapat grafik yang biasa tapi smooth kan. Tapi kalau anda tak beli, grafik dia smooth. Rugi kan. Jadi takat ni saja video gaming saya. Apa pendapat anda tentang Realme 7 5G? Betul-betul powerful untuk gaming ataupun tidak? Saya merasakan MediaTek sekarang bukanlah MediaTek dulu. Memang powerful habis untuk sebuah perantinya. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share dekat kawan-kawan anda yang berminat dengan phone-phone yang boleh main game ni. Terima kasih. Jumpa lagi.